ini ya guys, perahu otok-otok. Wah, kek, kelebu. Waduh, tenggelam boy. Perahunya karam guys. Wah, tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Bang Pacok. Halo guys, kali ini saya ada di daerah Gramapuri nih. Lagi lihat mainan guys. Mainan ini tentunya membawa kita ke masa lalu ya. Tempo dulu ini mainan-mainan klasik banget nih. Waktu saya masih kecil sering saya dibeliin mainan ini. Apa itu, penasaran kan? Oke, simak terus di channelnya Bang Pacok sampai selesai ya. Jangan lupa yang udah mampir di like, subscribe, dan komennya juga. Oke, terima kasih. Yo. Nah, ini dia guys. Nah, ini perahu otok-otok. Ya, perahu otok-otok itu terbuat dari bahan kaleng. Ini bahan kaleng yang dicat ya, berwarna-warni nih guys. Ini ukurannya ukuran mini. Sebenarnya ada yang ukuran gede ya, Ki ya? Ada. Ada sebenarnya ukuran gede, cuman ini ukurannya yang ukuran mini nih. Kalau yang harga yang mini ini kisaran 15 ribuan guys. Ini aduh, mainan murah meriah nih guys. Tentunya buat adek-adek nih yang senang mainan ini, tidak harus mengocek kocek yang lebih dalam gitu. Murah artinya gitu. Nah, ini tuh ada warnanya yang merah, hitam, biru, hijau daun ya. Tuh, warna-warni ada yang kuning. Ini udah lama legang kayak ginian, Ki? Lama. Udah lama ya, Ki? Nah, ini. Namanya siapa, Ki? Pak Ondi. Pak Ondi. Oh, mangkal tiap hari di sini? Iya, mangkal. Oh, iya. Kalau pasar malam enggak? Enggak. Nah, ini guys, kita tes dulu, guys. Dia pakai minyak apa itu? Minyak sayur. Minyak kelapa. Ah, pakai minyak kelapa. Dibakar. Ah, yaitu. Nah, ini kan cukup simpel ini guys. Nah, masukin aja. Nanti dia kan menghasilkan hawa panas, nguap, ngedidih. Nah, jadi ini dia ngeluarin udara. Nah, ini nggak bunyi nih, Ki. Belum otok-otok. Nah, biar otok-otok, Ki. Ah, tuh. Cari yang bagus, Ki. Ini dengan harga 15.000 kita udah punya mainan nih, mainan klasik tuh. Nah, tuh. Nah. Ini mainan unik guys, waktu saya masih kecil dulu, wah mati ya. Waktu saya masih kecil dulu ini sama ayah saya sering dibelikan mainan kayak ginian guys. Jadi mainan-mainan zaman dulu tuh unik-unik pokoknya deh. Ada yang dari kaleng, ada yang dari pelepah pisang, ada yang dari ya macam-macam. Kalau mainan-mainan dulu tuh nggak kayak mainan sekarang guys, mahal-mahal. Kalau yang sekarang sih cukup 15.000. Nah, ini dia tuh. Tuh, nih model-modelnya banyak guys. Di sini guys. Tuh. Ini si Babe biasa mangkal di sini dia. Buka jam berapa tadi, Ki? Pasar. Oh, pasar tadi ya. Baru buka berarti. Ini baru jam 4 sore, guys. Nah, itu dia tuh lagi diproses dulu dia. Belum panas, dia harus panas. Nah, jadi nanti bunyi dia tek 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 tek. Gitu. Nah, ini ya, guys. Perahu otok-otok. Wah, kek, kelebu. Waduh, tenggelam, boy. Perahunya karam, guys. Wah, tunggu. Nah, ini guys tuh, ini baru belanja nih. Si bapaknya baru belanja nih tuh. Belanjanya nih pesannya di mana nih? Jawa. Di Jawa. Wah, ini made in Jawa. Nah, ini saya nih belinya yang merah guys. Nanti kita coba aja di rumah guys. Di sini banyak angin, jadi dia masalah
pemanasannya tuh buat menciptakan anginnya, apa namanya, gasnya itu kurang bagus, Ki, ya. Karena ada anginnya, Ki, ya. Gak tenang apinya. Oke, nanti kita coba aja di rumah, Ki. Nah, ini tuh yang buat bapak-bapak, ibu-ibu nih, orang Cikarang ya, yang sayang anak, kemari aja nih, ada di Jalan Gramapuri nih, di Perumahan Gramapuri, bunderan pertama lewat dikit. Nah, adanya sebelah kiri kalau dari arah sana. Depan ya Permata Bunda. Nah, depan klinik Permata Bunda nih. Boleh tuh, aki-aki banyak tuh koleksinya. Warnanya juga cantik-cantik, guys. Warnanya juga bagus-bagus. Nah. Tuh warnanya apa, Ki? Tuh warnanya ada yang warnanya kuning juga, guys, tuh. Warnanya ada yang kuning. Kuning, ungu, biru. Tuh, guys, banyak nih warnanya. Saya yang itu aja, Ki, yang merah. Jangan lupa itunya mana, pembakarannya mana, Ki? Ada. Oke. Oke, itu aja ya, guys, video dari saya. Perahu otok-otok. Jangan lupa nih orang Cikarang nih, beliin anaknya dong nih buat main-mainan di rumah nih, murah meriah, cuman 15.000. Ketimbang kita beli mainan-mainan luar negeri harganya tuh ratusan ribu, bahkan jutaan, guys. Nah, ini aja nih, 15.000 aja nih, anak-anak bisa senang. Bahan bakarnya cuma minyak sayur, ya, Ki, sama kapas ya. Oke, iya. Oke, guys, terima kasih yang udah mampir di channelnya Bang Pacok. Jangan lupa di like, subscribe, komennya juga. Hidupkan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.